Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, bertindak cepat dan tegas setelah Ronald Tanur, putra kader mereka Edward Tanur, terlibat dalam kasus pembunuhan kekasihnya yang menghebohkan seluruh Indonesia. PKB langsung menonaktifkan Edward Tanur dari partai dan mencopotnya dari jabatannya di DPR RI. Langkah ini menunjukkan komitmen PKB dalam menjaga integritas partai dan memastikan bahwa kejahatan tidak mendapatkan tempat di dalamnya. Heru Widodo, anggota Komisi 3 dari fraksi PKB, dengan tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan pernah mentolerir tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, kader, atau keluarga mereka. Bahkan saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai juga sekaligus dinonaktifkan dari DPR, ujarnya saat audiensi bersama keluarga korban di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 Juli 2024. Heru menjelaskan bahwa PKB tidak akan memberikan perlindungan kepada Ronald Tanur atau keluarganya, meskipun Edward Tanur adalah anggota DPR dari PKB. Partai ini menegaskan komitmennya untuk menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ini menjadi komitmen bagi PKB untuk tidak pernah memberikan perlindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga tersangka, tegasnya. Kasus Ronald Tanur semakin menjadi sorotan setelah keputusan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya membebaskannya dari tuduhan pembunuhan. Keputusan yang kontroversial ini membuat banyak pihak merasa geram, termasuk DPR RI. Pada Senin, 29 Juli 2024, Komisi 3 DPR RI mengadakan audiensi dengan keluarga korban, mendiang Dini Sera Afrianti, dan pengacaranya. Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan tersebut, keluarga korban mengadu tentang vonis bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur, yang mereka anggap tidak adil dan sangat janggal. Kami melihat ini sangat-sangat janggal, makanya kami amat sangat prihatin dengan putusan seperti ini, ujar Habibur Rahman. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan proses hukum di Indonesia. Video yang diunggah TV Parlemen memperlihatkan keluarga Dini Sera Afrianti didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI, termasuk Rieke Diah Pitaloka dari Komisi 9 dan Haji Nazaruddin Deggam dari Komisi 3. Audiensi ini menunjukkan betapa seriusnya DPR RI dalam menangani kasus-kasus yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Reaksi PKB terhadap kasus ini menunjukkan sikap tegas dan tanpa kompromi partai dalam menjaga integritas dan komitmen mereka terhadap hukum. Dengan menonaktifkan Edward Tanur dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada penegak hukum, PKB memberikan contoh yang kuat bagi partai politik lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem hukum di Indonesia.